Ini loh guys, soto Surabaya yang koyanya tuh bisa ambil sendiri sepuasnya dan aneka gorengannya tuh banyak banget. Ini tuh di Cilacap loh guys. Namanya tuh soto Surabaya Cakya. Bukannya tuh setiap hari Senin sampai Sabtu jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tempatnya juga nyaman, bersih dan luas ya. Ayam yang digunakan pun kualitasnya premium. Saking wanginya dari jauh aja aroma kaldunya tuh sampai kecium loh. Isiannya juga nggak pelit sama sekali dan harganya pun seporsi cuman belasan ribu guys. Menu pelengkapnya ada soto telur puyuh, bakwan, ceker, uritan, tahu, perkedel dan tempe. Pastinya bisa ambil sendiri juga dan harganya tuh mulai 2000-an aja loh. Nah untuk cekernya juga bisa dikasih kuah kayak begini. Ini dia pesanan mimin udah datang, mau dicampur atau dipisah oke-oke aja bakalan tetap enak. Koya di sini juga bebas ambil sepuasnya ya guys. Jangan lupa dikasih sambal dan kecap. Kuahnya tuh seger, gurih dan berempah. Isian sotonya ada nasi, soun, ayam dan telur rebus. Dan soto Surabaya di sini tuh ada uritannya guys. Menu pelengkap yang satu ini cocok banget dipadukan dengan kuah mereka yang kaldu banget. Dimakan pakai bakwan jagung juga cocok banget loh guys. Asli sih ya, ini sekali cobain pasti ketagihan. Atau kalian mau cobain versi campur kayak begini, boleh banget deh ya. Nah, Mimin juga cobain ceker yang disiram pakai kuah soto khas Surabaya guys. Cekernya sendiri tuh udah gurih dan pastinya tuh empuk banget. Pokoknya langsung aja cobain dan jangan lupa masukin ke list kuliner kalian. Ini dia lokasinya, ada di Jalan Tentara Pelajar, Cilacap Utara atau tepatnya di depan SD Negeri Tritikulon 2 dan 4 ya.